Hai Winasang, kali ini aku berada di kota Bekasi. Dan malam ini aku akan mengekspor sebuah bangunan bekas kantor yang sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun. Menurut informasi yang kudapat, ini adalah bangunan bekas kantor notaris yang tutup akibat permasalahan internal di antara pemiliknya. Mitosnya, semenjak terbengkalai, warga sekitar kerap melihat penampakan kuntilanak di dalam gedung ini, terutama di lantai 1 dan di lantai 3. Selain itu, menurut warga sekitar, lahan kosong di belakang bangunan ini kerap digunakan sebagai area pemakaman jenazah bayi-bayi korban aborsi dari sebuah klinik bersalin yang ditutup akibat melakukan praktik aborsi, di mana beritanya sempat menjadi viral di Bekasi beberapa tahun yang lalu. Entah sudah berapa lama lahan kosong tersebut digunakan sebagai area pemakaman bayi. Yang jelas, di saat memasuki gedung ini, kita akan mencium aroma anyir darah yang cukup menyengat dan itu membuat nuansa gedung ini semakin angker dan menyeramkan. Menarik Winasang. So, ikuti aku explore kali ini. Halo Minasang, konbanwa, kembali lagi bersama aku Echa. Oke Minasang, malam hari ini aku sedang berada di sebuah bangunan gedung yang sudah terbengkalai cukup lama. Dan mohon maaf kalau misalkan masih kedengaran suara kendaraan, karena ini kantornya ada di pinggir jalan banget ya. Pokoknya kalian udah denger lah ya cerita di depan, jadi kita gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam. Karena di sini tuh berisik banget ya, jadi kita langsung masuk aja ke dalam deh. Oke Minasang, jadi ini adalah kantor notarisnya ya, dan kita bakal coba masuk ke dalam. Mohon maaf kalau misalkan kedengaran suara dangdutan karena ada yang lagi dangdutan di sini ya. Padahal tuh sekarang tuh udah lewat dari jam 1 gitu loh Minasang. Kita langsung masuk aja deh biar nggak berisik. Di luar berisik banget. Oke. Dan kita lewat pintu sini. Oke. Kita tutup lagi. Oke, Minasang, aku sudah di dalam ya. Wow, kecil. Ini situasi dari ininya, kantornya. Dan by the way Minasang, sekarang itu jam 1. Aduh, kok ngeblur? Jam 1.52 ya. Tuh, jam 1.52. Hampir jam 2 ya. Oke, ini ada tangga buat ke lantai 2-nya. Tapi kita bakal coba menyusuri area dalamnya dulu deh. Ini kayak ada bagian resepsionisnya gitu ya. Dan masih ada foto presiden dan wakil presiden ya. Oke. Ini ada resepsionisnya gitu, cuman ini enggak tahu nih apa nih dalamnya. Di sini tuh kayak masih banyak banget file-file dan buku-buku lainnya ya. Dan sini banyak, udah banyak kotoran tuh mejanya. Wow, cuman gini aja kali ya. Dan masih ada sofa tuh Minasang, sofa dan mejanya. Dan masih ada ruangan di sini juga, sofa ya, ruangan di sebelah sana tuh. Tapi kayaknya dapur sih itu ya. Ini apa ini? Kotak apa nih? Wow, ini ada kulkas ternyata di sini. Kulkasnya tuh lihat tuh. Ih, udah kotor banget.
sini ada laci lagi yang berisikan buku-buku ya. Ya namanya juga kantor notaris, pasti nggak jauh-jauh banyak buku yang tersimpan di sini. Wow, ada kasur juga ternyata. Dan ini kayaknya bagian buat dapurnya kali ya. Oke, ini ada tangga buat naik ke lantai 2, tapi kita jangan naik ke lantai 2 dulu, kita lihat-lihat dulu di sini ya. Wow, dan itu ada gambar ya di dindingnya. Dan dalam sini tuh kayak masih ada file-file berkas-berkas tuh ya. Tapi aku nggak mau pegang, Minasang. Tuh. Masih banyak banget file-file di sini. Oke. Tapi kayaknya tadi aku kelewat satu ruangan ya. Ada ruangan di sebelah sini. Tuh kan benar. Ini juga ada tempat file-file ya. Tuh. Masih banyak banget berkas-berkas di dalamnya. Oh, keren nih Minasang. Masih banyak propertinya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak masih ada alat-alat kamar mandinya gitu deh. Ini kondisi kamar mandinya ya. Langsung. Aduh, creepy ya kantornya. Dan di bawah sini tuh kayak masih ada boneka buaya gitu, Minasang. Di sini masih ada kasur lagi. Masih banyak file-file ya yang berserakan di lantai-lantai. Kenapa ini nggak dipakai ya, nggak diterusin ya? Aneh juga loh. Apa mungkin pindah kali kantornya ya? Dan ini masih ada tas tuh, tas wanita. Keluar. Wow, Minasang, keren banget ya di sini. Karena masih banyak banget properti yang ditinggalin di sini. Dan tadi aku kayak ngeliat ada tangga untuk naik lantai duanya. Kita bakal coba naik tangga dari sini ya, karena aku lihat tuh kayak serem banget gitu. Tuh lihat. Wow, tangganya serem banget kan? Jadi kita bakal coba aja untuk naik dari tangga ini, Minasang. Gokil. Tangganya creepy banget. Hah? Kok tutup pintunya? Angin kali ya? Oke, mungkin cuman angin kali ya. Terus aku merinding langsung. Kita bakal lanjut aja untuk naik ke lantai duanya. Assalamualaikum. Wow, dan ini lantai 2 nya Minasang. Aduh, banyak banget botol-botol di sini ya. Wow, ini ruangan apa? Banyak kursi-kursi ya dan pakaian. Ini kayak ada lorong kecil gitu. Oke, ini sama aja. Kesini kemana ya? Oke, ini ke pintu belakang ya. Dan itu udah, astagfirullahaladzim. Halo, ada suara kan tadi, Minasang? Oke, positif. Dan ini masih ada kursi dan lemari ya di sini. Tuh. Tapi lemarinya kosong. Ini kayak ruangan atas. Di situ tangga tadi ya. Nanti kita turunin lewat situ aja kali.
Sekarang kita lanjut lagi untuk menelusuri lantai tiganya. Kayaknya lantai duanya cuma gini aja nih. Dan atapnya tuh, lihat tuh, sebagiannya udah pada ambrol. Dan sini tuh banyak banget tuh ya botol-botol, nggak tahu kenapa deh. Serius minasang. Aduh, kok naik ke atasnya segen ya. Oke, Cak, aku pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gokil. Ada tiganya, makin creepy minasang. Assalamualaikum. Wow, ini ruangannya kayaknya sekat-sekat gitu deh. Dan ini ada lantai, buat ke lantai 4 minasang. Cuman kita kayaknya gak usah naik ke lantai 4 karena di atas itu cuma rooftop aja, lapangan kosong gitu. Kita bakal telusuri di lantai 3 ini. Halo, permisi. Halo. Assalamualaikum. Ada yang geret tadi. Ada yang geser apa tadi tuh? Halo? Serius minasang, aku seketika merinding loh. Tuh. Assalamualaikum. Wow, ini kayaknya tempat penyimpanan file semua ya. Oke, serem banget nih tempat. Ini kayaknya file-file semua tuh minasang. Tuh ya, kayak ada tahun-tahunnya gitu. Dan ini ada komputer jadul, cuman udah kayak gitu modelnya. Halo. Dan di sini tuh masih banyak banget sertifikat ya. Tuh, sertifikat. Cuman aku nggak mau buka-buka minasang, takutnya nggak enak. Coba terusuri ke ruangan lainnya. Aku nggak tahu kenapa di sini aku nervous banget. Oke. Ini ruangan apa? Wow, ini ruangannya gede juga nih. Assalamualaikum. Maaf ya minasang kalau masih kedengaran suara kendaraan. Oke, ini ruangan kosong gini aja ya. Ngeplong. Wow. Oke. Kita coba cek lagi ruangan sininya. Assalamualaikum. Wow, ini ada ruangan tapi udah ketutup sama lemari gitu ya. Kayaknya aku gak bisa masuk deh. Tuh, dalamnya seperti itu minasang. Assalamualaikum. Kursinya ada di atas meja dan banyak banget kotoran apa nih, nggak tahu, bau banget di sini. Dan atasnya kayak gitu ya.
Duh, firasatku kok gak enak dari sini ya? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kaget aku. Kira apaan nih? Kayaknya lantai tiganya cuma segitu aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Ada yang geret sesuatu lagi? Seperti di awal? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu di sana? Tanganku gemeteran, Minasam. Aku gak ngerti itu suara apa, tapi dari awal aku masuk ke lantai 3 ini sampai akhir ini ya, itu kayak ada yang geser-geser sesuatu gitu, tapi halus banget. Nanti aku bakal cek pas editing apakah itu kedengeran atau enggak. Tapi serius, di sini sih aku ngerasa nggak enak banget ya. Assalamualaikum. Serius Minasang, aku merinding di sini loh. Apa kita coba 360 kali di sini ya? Oke, aku bakal coba 360 di sini. Untuk para penunggu yang ada di tempat ini, jika kalian benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian, mau itu suara ataupun wujud kalian. Hadir? Kita mulai 360-nya. Kalian lihat ya Minasang ya, di belakangku. Soalnya aku gak bisa ngeliat belakang. Gokil, sini aku merinding serius. Halo, hadir. Selesai 360-nya. Nanti aku bakal cek di bagian editingnya apakah ada sesuatu di belakangku tadi. Jadi kita bakal lanjut aja sekarang untuk ke atas atau ke bawah ya. Bingung aku. Aku ambigu nih, dilema antara naik atau enggak usah gitu. Karena firasatku udah gak enak Minasang. Ini lantai 4-nya juga cuman rooftop aja, lapangan kosong gitu aja, gak ada bangunannya, gak ada ruangannya juga. Oke, baik. Firasatku udah gak enak kesini, kita lebih baik turun aja deh. Eh! Siapa tuh? Fix ini tempat ini udah gak beres ya. Horor. Gila. Udah lebih baik aku turun aja deh. Kita turun. Kita bakal closing di lantai 1 aja. Terus nih. Aduh. Gak ada yang ngikutin aku kan.
dari belakang. Ngerinya ada hantu apa gitu ngikutin aku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, perasaanku kok gak enak ya. Oke, kita bakal turun aja deh. Dan tiba-tiba aku bau, nyium bau anyir. Sekarang alhamdulillah, akhirnya aku sudah sampai di bawah lagi ya, Minasong ya. Kayaknya kita closing aja di sini. Oke Minasong, kayaknya cukup sekian dulu eksplorasi kita pada malam hari ini. Serius Minasong, aku kayak nggak enak gitu di lantai 3 tadi ya. Lantai 3-nya tuh kayak ada ngegeret sesuatu gitu Minasong. Gokil. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi aku pada malam hari ini. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Like, subscribe, comment, dan share. Wassalamualaikum. Arigatou gozaimasu. Jamata ne.